Ya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari teman-teman kita berdoa terlebih doa. Terlebih dulu, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mawar yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan doa ini, semua yang kita lakukan pada pagi hari ini, pada pembelajaran kita hari ini membawa manfaat ya untuk kita semua. Amin. Nah, ketua kelas mohon dulu diinformasikan nih siapa yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini. Ketua kelasnya siapa kemarin ya? Bapak kok bisa lupa nih? Ketua kelasnya? Jay, Pak. Nah, si Jay coba. Si Jay, siapa yang tidak hadir hari ini? Jay? Hadir ini yang nggak hadir itu... Ini siapa ini? Mawar hadir. Marianti, Pak. Marianti. Ya. Oh, ketua kelas ada informasi Marianti kenapa kok belum hadir? Kemarin itu Pak izin katanya ada saudaranya itu hajatan Pak. Oh ya, baik. Nanti setelah Pak Udin. Ya. Apa Rati? Baru datang. Oh iya. Nah, selamat bergabung ya Rati ya. Nah, kita akan ya Pak. Belum masuk kepada materi ini, masih presensi dulu, ngecek nih siapa yang hadir dan yang tidak hadir nih. Tadi katanya Marianti yang tidak hadir ya. Nanti mohon diinfokan kepada Marianti, ketua kelas, kalau memang dia tidak hadir sampai hari ini, diinfokan apa yang sudah kita pelajari nanti hari ini kepada Marianti ya, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Oke. Berikutnya, karena kondisi kita masih dalam pandemi ya, jadi Bapak harap kalian semua jika keluar rumah perhatikan tentang protokol kesehatan, gunakan masker, tetap cuci tangan ya, dan tetap jaga jarak, menjauhi kerumunan agar kita terhindar dari terjangkitnya virus corona ini ya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Kemudian agar kita semangat kita terjaga ya, mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak siapkan instrumennya, kita menyanyi bersama-sama. Baik, anak-anak siap kira-kira? Siap, Pak. Oh, Marianti ada ya, Pak. Marianti sudah datang, Pak. Telat datangnya. Oh, baik. Selamat datang Marianti ya. Tadi kata Pak J ada kata si J ada halangan. Mudah-mudahan lain waktu bisa hadir tepat waktu ya, Marianti ya. Baik, kita siap menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Salam. Mohon maaf salah ya. Sebentar, buat carikan dulu tadi kemana ininya. Oke. Kedengaran, Nana? Belum, Pak. Oke, siap. Indonesia, tanah airku, tempat darahmu, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semuanya.
kami tegak tanah cintaku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Baik anak-anak, kedengaran nggak tadi lagunya? Kok sepertinya tidak ada yang menirukan, tidak ada yang menyanyikan bersama-sama? Sudah Pak, tadi itu nggak nyampe suaranya Pak. Oh gitu. Masalahnya Bapak tadi tidak mendengarnya ada suara anak-anak ini mengikuti lagu Indonesia Raya. Oh baik, mungkin lain waktu ya, kita setting lagi biar match gitu ya. Mungkin tadi ada miskomunikasi nih antara lagu yang Bapak putar sama kalian nggak nyampe gitu ya. Oke, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya itu bisa kita jiwai sehingga pembelajaran kita walaupun dalam masa pandemi kita tetap bersemangat. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang temanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan subtema tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin Bapak mau mengingatkan dulu bahwa pembelajaran kita minggu kemarin adalah tentang kebutuhan dan kelangkaan. Mungkin Bapak mau share screen dulu PPT-nya ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sebelum Bapak lanjut nih, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa biasanya Bapak dalam kegiatan pelajaran itu ada satu sapaan khusus yang biasa Bapak gunakan dan mudah-mudahan ini bisa kita pakai juga ya. Jadi gini, kalau Bapak bilang halo, jawabnya itu hai. Kalau Bapak bilang halo, jawabnya hai. Hai. Oke. Hai. Dulu ya, kita tes dulu. Halo. Hai. 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 Coba yang keempat ya, Pak. Halo. Hai. 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 Keri, Pak. Baik. Nah, mungkin nanti itu akan Bapak sering gunakan dalam kegiatan belajar ini agar ada yang ngantuk nanti bisa kaget gitu atau bisa terbangun gitu ya. Oke, Bapak share screen dulu untuk PPT Bapak ya. Sudah nampak belum anak-anak? Sudah ya? Sudah nampil belum anak-anak? Sudah nampak. Sudah, Pak. Oke, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini temanya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan subtema tindakan ekonomi, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, kemudian untuk KI KAD-nya, ini kita baru sampai pada kompetensi syarat 3.3, kemudian KI-nya adalah 4.3. Nah, IPK-nya ini kalian bisa lihat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita ini yang pertama setelah kegiatan pembelajaran melalui video, gambar-gambar dan slide PowerPoint serta diskusi, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tindakan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan tindakan ekonomi. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi macam-macam motif ekonomi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari kegiatan pada pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan hubungan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, sekarang kita akan masuk materi. Siap-siap ya, Naya ya. Halo. Iya, Pak.
Hai. Hai. Nah, amati gambar berikut nih, anak-anak. Jay, coba. Ini kira-kira aktivitasnya apa nih, Jay? Halo, Jay. Ya. Ini aktivitasnya apa kira-kira nih? Orang lagi bekerja, Pak. Orang lagi bekerja. Ya. Mungkin yang lain kira-kira lebih spesifik lagi? Ngangkut kelapa sawit. Baik. Ngangkut kelapa sawit. Oke, jawabannya sangat luar biasa nih. Ngangkut kelapa sawit ya. Nah, gambar berikutnya. Nah, Ratih, kira-kira apa nih Ratih? Kata kuncinya nih ada timbangan, ada orang yang bawa ya, hasil panen. Kira-kira apa Pak Ratih? Atau yang lain yang mau bantu coba? Menjual Pak, menjual kelapa sawit. Ngangkut Pak. Menjual kelapa sawit ya, karena ini ada timbangan, ada orang bawa hasil panen sawit, dan ini ada alat angkutnya. Nah, kemudian gambar berikutnya. Nah, ini ada ibu-ibu di pasar. Kira-kira ini sedang apa nih? Jual beli. Jual beli. Selain jual beli, ada apa lagi kira-kira kegiatannya ini bisa kita amati? Menawar, Pak. Menawar harga. Nah, menawar harga. Oke, kita lanjut. Ah, ini gambar apa ini? Ini kayaknya Jay ini semangat nih lihat gambar kayak gini. Coba apa nih, Jay? Wah, ini masuk, Pak. Gambar apa nih, Jay? Sedang milih barang, Pak, untuk dibawa sedang pulang dan dibeli. Milih barang di mana kira-kira ini, anak-anak? Supermarket. Di warung atau di supermarket atau di mall kira-kira nih? Di mall, Pak. Mall. Nah. Jadi ini seorang ibu sedang memilih barang dagangan. Oke. Nah, semua yang tadi kita contohkan atau ada anak-anak lihat tadi melalui gambar itu semua disebut dengan tindakan. Ekonomi. Nah, sekarang tindakan ekonomi itu apa? Nah, kita lihat apa itu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah semua usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita bicara masalah kebutuhan, kebutuhan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Dan ketika kita melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan itu, maka disebut dengan tindakan ekonomi. Oke. Nah, kemudian tindakan ekonomi itu dapat dibedakan menjadi dua. Tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Nah, sekarang bagaimana masing-masing tindakan itu? Nah, tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian, manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Sedangkan tindakan ekonomi irasional ini adalah tindakan ekonomi manusia yang menurut perkiraan akan lebih menguntungkan tetapi justru merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau rasional itu artinya kita melakukan tindakan dengan memperhitungkan untung rugi. Sedangkan untuk irasional itu tidak dipertimbangkan apakah nanti untung atau ruginya. Yang penting ketika dia menginginkan sesuatu langsung di
penuhi. Padahal sebenarnya atau logikanya apa yang dibeli itu bukan merupakan kebutuhan, sehingga ada terkesan juga nanti kita membeli barang akhirnya menjadi mubazir yang kurang bermanfaat. Berarti itu tindakan yang irasional. Oke. Nah, untuk selanjutnya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi. Jadi setiap orang melakukan tindakan ekonomi itu didasari oleh latar belakang atau yang mendorong orang melakukan tindakan ekonomi. Kalau kita makan, tentu ada dorongannya, misalkan lapar. Kita minum, berarti karena haus. Nah, kalau kita berobat, Jai, kira-kira kenapa? Sakit, Pak. Nah, sakit. Jadi semua yang melatar belakangi kita melakukan tindakan ekonomi itu disebut dengan motif atau dorongan. Nah, macam-macam motif ekonomi itu yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motif untuk memenuhi kebutuhan ini karena memang manusia selalu berhadapan dengan kebutuhan gitu kan. Ketika manusia tidak memenuhi kebutuhan hidup, ya, maka kelangsungan hidup orang akan terganggu, sehingga manusia akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, yang kedua, motifnya motif berbuat sosial. Nah, motif berbuat sosial ini juga berkaitan dengan karena kita dalam kehidupan sosial di masyarakat itu juga berkaitan dengan hidup orang banyak, biasanya ada hal-hal yang memang kita ingin menolong sesama manusia atau menolong orang lain ketika terjadi kesusahan atau terjadi bencana, kita timbul motivasi kita atau simpati kita untuk melakukan tindakan, sehingga kita misalkan mengumpulkan teman-teman untuk korban bencana alam, pakaian-pakaian bekas, kemudian bahan makanan dan lain-lain. Nah, itu terkategori kita melakukan tindakan yang bermotif sosial. Nah, untuk mendapatkan penghargaan, nah biasanya kalau dalam masyarakat juga ingin mendapatkan status yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Nah, ketika kita belajar dengan rajin, kemudian kita mendapatkan penghargaan, maka orang atau teman-teman di antara kita itu akan menjadi lebih segan, sehingga seolah-olah prestasi kita itu di antara masyarakat itu menjadi naik. Nah, kemudian motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, karena memang keinginan manusia ini yang tidak terbatas, kemudian ingin semuanya itu diraih oleh kita yang tidak pernah puas, maka ketika manusia melakukan tindakan ekonomi didorong oleh motif kekuasaan ini juga bisa membuat kita mendapatkan sebuah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang kita miliki, maka akan banyak hal yang bisa kita peroleh atau kita manfaatkan. Misalkan dengan adanya kita menjadi seorang bupati, maka bisnis-bisnis kita misalkan menjadi lebih lancar karena orang memandang, oh ini punya bupati misalkan. Atau kita menjadi seorang kepala desa, maka orang lain yang ada di wilayah itu akan menjadi lebih hormat kepada kita. Nah, untuk memahami apa yang sudah tadi Bapak gambarkan di atas, nah kita akan berlatih motif apa saja yang ditunjukkan melalui gambar berikutnya agar pemahaman kita terhadap materi yang tadi Bapak jelaskan mungkin bisa lebih mantap ya. Oke. Nah,
Kalau yang ini gambar ini Neni coba. Ini gambarnya motifnya untuk mendapatkan apa ini kira-kira? Tadi motifnya itu motif ekonomi itu ada motif untuk memenuhi kebutuhan, ada untuk melakukan perhargaan, motif berbuat sosial dan motif kepuasan. Nah, yang gambar ini Neni kira-kira motifnya apa nih? Neni? Halo. Halo. Hai. Ah, Neni, ini kira-kira gambar apa Neni? Neni nggak ada Pak, nggak bisa muncul suaranya. Saya Pak ya. Oh iya ya, ah, boleh. Masih nampak nggak gambarnya? Masih. Masih Pak. Untuk yang atas. Untuk memenuhi kebutuhan Pak, kan dia bekerja. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi baik. Nah, jawabannya sangat bagus ya. Nah, gambar yang berikutnya. Coba sih sebentar nih Bapak lupa tadi meletakkan di mana catatan Bapak ya. Oke. Oh. Okta coba. Ini gambar apa Okta? Motif untuk apa kira-kira? Kurang jelas gambarnya, Bapak. Kurang jelas. Oh iya, iya. Nah, gimana kira-kira? Udah nampak belum? Mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan. Oke. Berikutnya. Nah, ini coba. Saya, Pak. Ah, boleh. Iya, boleh. Iya. Itu motif untuk apa ya? Kegiatan sosial. Yang mana, Pak? Nih. Yang gambar yang di atas. Iya, itu. Motif motif untuk sosial. Oke, baik. Nah, yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Yang terakhir kira-kira motif untuk apa nih kira-kira? Kekuasaan. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan tadi materi yang sudah kita pelajari tadi dengan adanya gambar-gambar ini bisa lebih memahamkan terhadap materi ya. Nah, kita lanjut dulu. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kemudian prinsip ekonomi ya juga dapat diartikan sebagai dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, penerapan prinsip ekonomi bisa dilakukan dalam beberapa bidang, diantaranya prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Nah, yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Jadi, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi ini, kalau kita amati dari gambar yang kayak gini, bahwa ketika kita melakukan suatu usaha, maka beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan itu, diantaranya bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Jadi pemilihan bahan baku atau bahan mentah yang baik itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas atau hasil dari produk. Kemudian mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan baku atau bahan mentah. Artinya, kalau kita membuat usaha jauh dari tempat bahan baku atau bahan mentah, maka akan mengakibatkan biaya produksi atau yang berkaitan dengan biaya transportasi atau pengangkutan ini akan menjadi lebih mahal. Nah, kalau harga biaya transportasinya mahal, maka juga akan berakibat atau berimplikasi pada tinggi naiknya harga hasil produksi. Kemudian menggunakan tenaga kerja dengan upah
murahnya seminimal mungkin jika memang dapat tenaga kerja yang terampil atau dia ahli, tapi dengan upah yang minimal. Artinya bukan semurah-murahnya kita kita bayar itu kan. Artinya kita bayar sesuai dengan apa namanya standar minimal. Misalkan UMR-nya Kabupaten Sanggau misalkan 2 juta, berarti ya minimal 2 juta. Nah, kalau bisa di bawah itu ya mungkin akan lebih menguntungkan perusahaan. Nah, yang ketiga harus selalu hemat dalam biaya produksi, karena bagaimanapun pemborosan terhadap biaya produksi ini akan mengakibatkan tingginya pengeluaran perusahaan yang berakibat pada besarnya pengeluaran perusahaan. Nah, kalau hasil untung perusahaan itu kecil misalkan sedangkan biaya produksinya tinggi, maka keuntungan akan juga semakin kecil. Nah, untuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tempat. Kemudian yang kedua, menempatkan perusahaan di antara konsumen, produsen, dan konsumen. Kemudian memberikan layanan yang baik, kemudian menggunakan sarana distribusi yang murah. Nah, di sini Bapak kasih contoh gambar nih, sarana atau alat transportasi distribusi antara gambar yang satu dengan gambar yang ini. Mungkin bisa dikomentari dulu nih si Ratih, coba nih dari tadi kayaknya belum dengar suaranya Ratih. Ini kira-kira bagaimana nih? Ya Pak. Gambar yang Bapak sajikan ini tentang sarana distribusi ini ada dua gambar. Ini mungkin bisa dikomentari nih kira-kira samakah atau beda dari tampilan ini coba. Yang lain mungkin nanti bisa juga membantu ya. Antara gambar 1 dan gambar 2, Bapak? Ya. Ini berkaitan dengan sarana distribusi. Kira-kira efektif yang mana atau aman yang mana, cepat yang mana, kira-kira. Ya. Kalau menurut saya, Bapak, untuk yang gambar 1 ini memang lebih berat kayaknya, Pak ya. Ya. Kesulitan orangnya untuk mendistribusikan barang tersebut itu dari, kalau tepat sasaran mungkin iya, tepat waktu ini Pak yang kayaknya agak kurang. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, yang namanya pelanggan itu kan butuh yang cepat dan mudah ya Pak ya, ya. Tapi untuk yang gambar 2, untuk yang gambar 2 memang saya rasa ini cara pendistribusian yang tepat, kemudian dia juga tepat sasaran, tepat waktu, dan pastinya tepat tempatnya juga. Pelayanan baik, iya, karena dia pakai mobil, tertutup apabila hujan, mungkin barangnya aman gitu Pak. Itu Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Rati, jawabannya luar biasa. Untuk yang lain, halo. Halo. Hai. Hai, Pak. Hai, Bapak. Baik. Kalau masih ada suaranya berarti tidak tidur ya. Baik. Ini Rati jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan komentar? Kalau enggak, Bapak lanjutkan dulu. Ada yang mau ngasih komentar lagi? Silakan. Kalau enggak, Bapak lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Bapak. Oke. Kemudian penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Ini yang pertama, ada membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kemudian memilih barang dan kualitas yang bagus. Membeli barang dengan sesuai yang direncanakan dan setiap awal bulan memberdaftar kebutuhan berdasar skala prioritas. Nah, untuk membeli barang yang jelas memang kita nggak boleh apa namanya asal beli barang, karena berkaitan dengan kualitas, mutu, harga juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, biasanya kalau kita ingin membeli barang yang jelas ya tetap dipilih terlebih dahulu barang yang
kita pilih berkualitas bagus. Kemudian, nah biasanya ini yang membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, ini terkadang yang tidak terencanakan malah terbeli. Maka sebaiknya sebelum membeli barang itu dibuat daftar rincian barang yang mau dibeli, apa-apa saja keperluannya atau kebutuhannya. Kemudian berdasarkan apa yang sudah kita susun, baru kita lakukan pembelanjaan. Nah, biasanya yang tidak terpikirkan oleh kita, yang disebut dengan keinginan itu kadang malah terbeli. Sedangkan kebutuhan dasar yang awalnya kita ingin beli, terkadang malah terabaikan. Sehingga kita membeli barang akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Kemudian motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dan pengorbanan tertentu dan diperoleh hasil yang maksimal. Nah, jadi antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Jadi, dalam melakukan tindakan ekonomi, hendaknya berorientasi pada kebutuhan dengan skala prioritas. Tanya, Pak. Sebentar, Pak. Ya? Kalau antara tindakan dan motif dulu mana, Pak? Berarti, Pak. Kalau dilakukan sehari-hari, antara tindakan dan motif dulu yang mana, Pak? Baik, nanti Bapak selesaikan dulu ya, sebentar. Antara tindakan motif dan prinsip ekonomi merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Jadi dalam melakukan tindakan ekonomi, hendaknya berorientasi pada kebutuhan dengan skala prioritas, berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Jadi kalau berkaitan dengan apa tadi yang ditanyakan, coba ulangi lagi. Dulu mana tindakan dan motif, Pak, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi itu antara tindakan dan motif dulu yang mana, Pak, kira-kira, Pak? Dulu yang mana antara motif ya tindakan. Nah, sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang mau membantu Bapak nih kira-kira apa yang disampaikan si Neni, Kak, ya? Nur, ya? Halo? Nuri, Pak. Kira-kira ada yang mau membantu menyampaikan jawabannya, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan, Jay. Ya, dulu mana antara tindakan sama motif? Ini kalau menurut saya, Pak, ya, itu dulu motif, Pak. Karena motif, ya? Ya, dulu motif. Karena sebelum tindakan dilakukan, dia itu hal apa yang ada di benak pikiran kita untuk sebelum melakukan tindakan, Pak. Tanpa ada seperti itu, maka ya enggak jalan, Pak. Gitu, Pak. Nah, baik, terima kasih, Jay. Jawabannya bagus. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Saya, Pak. Iya, silakan, Mawar. Kalau saya setuju sama Mas J, cuma saya sini kasih contohnya. Motifnya kalau kita lapar, maka tindakannya makan, gitu, Pak. Ya. Nah, masih ada kira-kira yang menambahkan? Tadi si Nuri ya, Bu Nurianti ya? Dari Nurianti ya? Ya, saya, Pak. Ya. Nah, gimana tadi yang sudah disampaikan teman-temannya? Kira-kira sudah mendapat gambaran belum? Pak, sudah, Pak. Berarti duluan motif ya, Pak. Nah, jadi tindakan ekonomi itu didasari oleh motif gitu. Apa yang melatar belakangi orang untuk melakukan tindakan. Karena kalau tidak ada motif, biasanya tidak ada yang dilakukan. Sebagai contoh gini, ibaratnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Mungkin peribahasa itu bisa menggambarkan gitu ya, Nuri ya. Baik, ya, Pak. Selanjutnya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Selanjutnya
agar lebih pemahaman materi kalian bisa lebih bagus, maka Bapak akan putarkan video pembelajaran. Nanti silakan diamati ya. Ini berkaitan dengan materi tindakan, motif, dan prinsip. Baik ya Nana ya. Kita lihat dulu videonya, nanti sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya tentang berlatih ya, atau kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum itu mari kita amati dulu video pembelajaran yang nanti Bapak putar ini. Baik, silakan diperhatikan ya. Jadi sambil nanti melihat video pembelajaran, mungkin ada yang perlu dicatat atau di apa namanya dijadikan resume, itu silakan, sehingga lebih menambah pemahaman materi kalian berkaitan dengan materi ini. Thank you.
Baik anak-anak, kita ke ini dulu sebentar. Stop screen. Ah, baik, anak-anak, jadi sebelum Bapak lanjutkan dengan kegiatan terakhir tentang berkaitan dengan evaluasi, berdiskusi, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa apa yang sudah dipelajari tadi mudah-mudahan bisa lebih dipahami dengan melihat video pembelajaran ya. Jadi nanti setelah ini kita akan mengerjakan latihan, nanti sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Bentar. Jadi untuk kelompok ini Bapak sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan urutan yang pertemuan minggu kemarin saja. Kelompok 1 itu berkaitan mengerjakan atau menyelesaikan soal poin A dan poin D yang nanti akan bisa dilihat melalui LKPD. Kemudian kelompok 2 menyelesaikan soal poin B dan D. Kemudian kelompok 3 menyelesaikan poin C dan poin D yang ada di lembar LKPD. Baik, Bapak tampilkan screen dulu, share screen dulu sebentar. Jadi Bapak akan beri waktu ya kurang lebih waktunya 5 menit ya untuk menyelesaikan LKPD yang pertama, yang LKPD berkelompok. Sudah nampak belum anak-anak? Belum. Belum? Ya, belum. Ini lagi proses ini ya anak-anak ya. Jadi belum tampak, Pak. Kok bisa masalahnya di mana? Sebentar. Gimana sekarang? Sudah, Pak. Sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, jadi kelompok 1 mengerjakan poin A dan poin D, kelompok 2 mengerjakan poin A dan poin D, kelompok 3 mengerjakan poin C dan poin D. Nah, untuk LKPD-nya sendiri nanti ada di halaman yang nanti udah Bapak kirim linknya. Kemudian petunjuk belajarnya, cermati materi dalam buku paket, aktivitas kelompok, kemudian sumber informasi pendukung lainnya yang internet yang ini tadi Bapak sampaikan di video. Kemudian dikerjakan secara berkelompok. Langkah-langkahnya, bacalah artikel dalam aktivitas kelompok, kemudian diskusikan bersama kelompok serta lengkapi jawaban pada kegiatan berikutnya. Dan ini LKPD satunya, ini ada linknya di dalam yang sudah Bapak tulis di sini. Nanti silakan di cari linknya, kemudian dikerjakan LKPD satunya. Nah, nanti akan balik lagi kita pada pertemuan ini sekitar 5 menit lagi untuk menyelesaikan bahasan tentang LKPD 1 ini. Baik. Kemudian untuk yang LKPD lembar individu, nanti ini bisa dikerjakan juga, linknya sudah Bapak kirim di WA atau grup atau di WhatsApp ya. Nanti bisa kalian lihat alamatnya. Kemudian selesaikan pekerjaan lembar individu ini yang nanti bisa diselesaikan dan dikumpulkan bisa setelah pembelajaran ini selesai atau dikumpulkan melalui via WA, bisa di foto atau di screenshot hasil pekerjaannya dan dikirim via WA. Baik, kita ke aktivitas kelompok dulu sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Setelah ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan LKPD 1. Baik, Bapak kasih waktu dulu sementara ya, 5 menit ya, sambil nanti menyelesaikan ini mungkin Bapak akan putarkan lagi tadi video materi, siapa tahu ini bisa juga menjadi tambahan gambaran ya, sambil mengerjakan, sambil melihat, mungkin bisa dijadikan referensi nanti dalam bahan penyelesaian masalah. Baik, anak-anak siap kira-kira? Siap. Baik, kalau sudah siap, silakan ya Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan LKPD 1 bersama dengan kelompok. Nanti kita akan balik lagi dengan diskusi.
Baik. Baik, kita selesai ya Nana ya, waktunya sudah Bapak lihat ini hampir 5 menit kurang dikit, kira-kira materi diskusinya sudah bisa disampaikan. Halo Nana, kelompok 1 sudah selesai belum kira-kira? Kelompok 1 itu tadi siapa saja anggota kelompoknya? Belum Pak, kelompok saya belum selesai Pak. Belum selesai. Kelompok 2 gimana kira-kira? Saya bantu jawab ya Pak ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik. Yang pertama, tadi kelompok 2 itu kebagian B dan D ya Pak? Iya ya. Jenengan lihat ya. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya Pak ya. Oh ya Ima, silakan Ima. Pertanyaan yang poin B, prinsip sebagai seorang produsen diantaranya satu, menyortir ukuran atau kualitas buah-buahan. Yang kedua, membedakan harga yang bervariasi dari perbedaan ukuran. Yang ketiga, kejujuran dalam hal timbangan. Terus untuk poin D, sikap dalam melakukan tindakan ekonomi diantaranya satu, berorientasi pada kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, bertindak secara rasional. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok dua ya. Kelompok dua Pak. Baik, terima kasih nih sudah Bapak catat nih apa yang sudah disampaikan oleh kelompok dua. Kemudian kelompok satu mungkin sudah apa belum? Atau kelompok tiga? Kelompok tiga Pak. Baik, kelompok tiga silakan. Kelompok tiga tadi pertanyaannya berkaitan dengan poin C dan poin D ya. Jaya, ya. Coba silakan bersama kelompok. Siapa mau mewakili silakan. Kamila Pak, Kamila. Oh ya, silakan Kamila diwakili kelompoknya. Saya bacakan Pak yang kelompok 3 Pak. Oh. Saya bacakan. Oh iya iya silakan. Ya. Saya bagian C sama D Pak ya. Ya ya ya. Ya, yang bagian C itu adalah sikap mantap berarti kan ya, sikap ramah murah senyum dan berikan pelayanan terbaik Pak. Yang D berorientasi pada kebutuhan bukan keinginan. Berdasarkan skala prioritas, yang lanjut lagi bertindak secara rasional dan yang E berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Pak. Itu Pak untuk yang dari kelompok 3 Pak. Baik, terima kasih jawaban kelompok 3. Mungkin nanti kelompok 1 yang belum bisa disusulkan jawabannya ya. Karena waktu kita sudah mendekati selesai, jadi sebelum Bapak akhiri kegiatan kita ini, bentar. Kita sampai pada kesimpulan materi ini. Mungkin ada yang mau bantu Bapak dulu. Apa kira-kira yang dapat disimpulkan dari materi kita pada pertemuan ini? Silakan yang mau membantu. Lili mungkin bisa bantu. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pertemuan ini? Halo Lili. Iya Pak. Mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Nanti dibantu teman-teman yang lain ya. Motif ekonomi itu
Tindakan untuk melakukan kegiatan ekonomi ada 4 macam: motif memperoleh, motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh kekuasaan, motif mendapatkan penghargaan, dan motif sosial, Pak. Baik. Itu tentang motif. Baik, mungkin yang lain lagi yang mau bantu tadi berkaitan dengan motif, mungkin masih ada lagi yang mau nyampaikan kesimpulannya apa kira-kira? Ima mungkin? Silakan Ima kalau ada yang mau disampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulannya ya Pak ya, kita dalam berbelanja itu harus mengutamakan skala prioritas. Karena apa? Jika tidak berarti kita akan rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga kerja untuk pengeluaran tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan kesimpulan materi ini. Jadi memang benar apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi, bahwa untuk kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu bisa diamati bahwa manusia itu akan selalu akan dihadapkan dengan tindakan ekonomi, kemudian akan juga berhadapan dengan latar belakang atau motif ekonomi, kemudian yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga tadi yang disampaikan oleh Ima, kita tidak rugi waktu, kita tidak rugi uang gitu ya, karena prinsip ekonomi itu kita pegang. Kemudian antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi itu memang saling berhubungan dan saling berkaitan, dan yang paling dalam kehidupan kita dalam melakukan tindakan ekonomi itu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi. Baik, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk pelajaran Sabtu depan, ini silakan dipelajari buku siswa tentang kegiatan ekonomi